seorang perempuan akhir zaman. Aku bukanlah Khadijah yang baik hatinya, bukanlah Fatimah yang senantiasa ikhlas saat ketentuan Allah datang kepadanya. Bukanlah Asma yang sosoknya pemberani dan tangguh, bukan pula Asiyah yang sangat sabar saat menghadapi sosok zalim. Aku adalah aku, perempuan biasa. Perempuan akhir zaman yang penuh dengan dosa, perkara mudah dalam melanggar hukum syarak, tak kuat dengan cobaan yang ada, lemah saat ujian menerpa, dan selalu sibuk dengan kesenangan dunia. Namun, aku selalu berusaha untuk selalu taat kepadanya. Aku mencoba sebisaku untuk menjadi pribadi salehah seperti para ahli surga. Walaupun surga mungkin tak pantas untukku, namun aku pun enggan, bahkan tak mau untuk memasuki nerakanya. Di perjalanan hijrahku ini, bantulah aku untuk ikhlas, bantulah aku untuk istiqomah dalam ketakwaanku kepadanya. Ku pastikan diri untuk selalu berada di jalannya. Ku teguhkan niat dalam hati agar hijrahku hanya karenanya. Ku hanya ingin menjadi pribadi yang senantiasa beriman dan bertakwa hingga ia ridho dan aku pun bahagia. Jika memang kau sudi, maka bantu aku dan bimbinglah aku dengan cintamu, agar cintanya ada padaku, hingga surga bukanlah lagi sebuah mimpi, namun nyata yang perlahan, tapi pasti jalannya kita lalui. Ya Allah, ya Rabbi, jangan engkau menjauhi diriku, tetaplah di sampingku, tanpamu hilang semua arah jalan menuju terang. Ya Allah, aku ingin sekali mencintaimu seperti siang yang tak pernah ingkar memberikan terang, dan seperti malam hari yang tak pernah bosan memberikan keteduhan. Ya Allah, terima kasih atas cobaan yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga tubuh ini kuat mengatasi masalah yang selalu berganti. Tidak mudah untuk berubah dan lebih susah untuk beristiqomah. Namun ya Rob, tak akan berhenti diri ini berbenah, hanya ridomu yang kuharapkan ya Robana. Ya Allah, ampunkan dosa, terimalah taubatku, rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti. Jadikanlah rindu kepadamu itu hiasan utama dalam hidupku, agar dapat kurasakan manis menghambakan diri kepadamu. Bagaimana dapat kususuri hidup yang singkat ini, andai engkau biarkan aku tercampak jauh dari cintamu yang suci. Robbi khairli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Robku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Amin, amin ya Robbal Alamin.